شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين wal'aqibatu lil muttaqin. Amma ba'd, jamaah salat subuh Masjid Kampus UGM yang berbahagia rahimakumullah, mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya dan juga keluarganya. Marilah pada pagi hari ini kita mulai acara ceramah atau tausiah subuh ini dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi banyak kenikmatan kepada kita. Salah satu kenikmatannya adalah kita masih diberi iman dan Islam sehingga tadi kita bisa dengan sempurna menyelesaikan sholat subuh secara berjamaah. Semoga sholawat dan salam senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengubah dunia ini dari dunia yang penuh kegelapan, dunia yang penuh dengan kejahiliahan, tidak mengenal Tuhan yang sebenarnya, sampai menjadi dunia yang terang benderang, penuh dengan cahaya ketauhidan. Wa ba'd, setelah itu maka saya ingin menyampaikan apa yang saya diperintahkan oleh takmir masjid, yaitu bicara mengenai ekonomi Islam, potensi dan tantangan. Kalau kita bicara mengenai ekonomi Islam, mestinya tidak cukup dalam waktu atau durasi 20 menit karena ekonomi itu sangat luas. Mungkin kalau mahasiswa semester 1 bicara 20 menit terlalu banyak. Tapi kalau orang yang sudah belajar ilmu ekonomi, apanya yang dibahas? Ya, maka saya akan membahasnya juga pasti ya hanya dari satu aspek saja, kecil, sedikit ya, tidak menyeluruh, pasti tidak eksotif, tidak komprehensif karena ilmu ini begitu luasnya. Sampai S1 pun diajarkannya paling sedikit adalah 8 semester. Baik, saya akan mulai dari sebuah dalil di dalam Al-Quran yang mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa bataghi fima atakallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya ila akhiril ayat. Artinya, carilah atau haraplah apa yang telah Allah berikan kepadamu berupa ad-dar al-akhirah, yaitu rumah akhirat. Itu maknanya sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap muslim itu kalau sampai akhir ajalnya masih tetap dalam keadaan Islam itu dijamin masuk surga. Karena jelas wabtaghi fima ataqallahu daral akhirata. Jadi kita harus berharap-harap, maka kita selalu melakukan berbagai perbuatan baik, menjauhi larangan-larangannya karena satu sudah ada jaminan dan kita masih diperintah untuk melakukan pengharapan dan perbuatan. Wala tansa nasibaka minad dunya, akan tetapi janganlah engkau lupakan nasibmu atau bagianmu di dunia. Nah, bagian di dunia bagi kita itu apa? Banyak sekali ya, kegiatan ekonomi ya, kita bisa menghirup udara, kita bisa mengkonsumsi, kita bisa berpakaian, kita juga makan, minum, lalu papan. Itu kalau dari sudut pandang kebutuhan ekonomi. Tapi kita punya kebutuhan yang lain, yaitu misalnya kita butuh berpolitik ya, kita punya hak politik dan punya kewajiban politik, itu juga termasuk bagian kita di dunia. Maka tidaklah benar
kalau dikatakan bahwa orang Islam itu cukup di masjid saja, cukup di musola saja, ya, atau apalagi masuk gua saja sudah sholat dan baca Quran aja, enggak usah ikut campur mengenai politik, itu tidak benar. Karena nasib atau bagian kita di dunia itu termasuk di dalamnya adalah politik juga, di dalam berkarya, berbudaya, banyak sekali. Kita bela negara itu juga termasuk di dalam nasib di dunia. Lah kalau kita berbicara mengenai ekonomi, maka apa yang dibahas di dalamnya itu adalah mengenai barang apa yang harusnya kita produksi, ya, what goods to produce. Jadi apa yang harus kita buat, yang apa yang harus kita produksi, lalu how to produce, bagaimana itu caranya memproduksinya. Kemudian yang terakhir adalah for whom, untuk siapa nanti hasilnya, apakah hanya untuk para pemodal atau bersama-sama antara pemodal dan juga tenaga kerja yang saling bantu-membantu. Maka kita akan bertanya kepada siapa? Bertanya pasti kepada Al-Quran dan Al-Hadith. Al-Quran dan Al-Hadith, karena ini sudah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrain in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan kepada kamu yang kalau kamu semuanya itu berpegang teguh kepadanya, maka kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Kitab Allahi wa sunnata rasulih, yaitu kitab Allah, Al-Quran, dan juga sunnah rasulnya, kebiasaan-kebiasaan perilaku yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak perlu mencari yang lain-lain. Dan mengenai hal ini juga Al-Quran sudah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini, kata Allah Subhanahu wa taala, telah aku sempurnakan bagimu agamamu. Tapi di situ kata yang digunakan adalah akmaltu, aku sempurnakan. Aku sempurnakan agama Islam ini bagimu. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan pula nikmat, nikmatku untukmu semua. Ini memang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, akmaltu dan atmamtu itu aku sempurnakan. Tetapi penggunaan dari dua kata itu sebenarnya berbeda. Kalau kata akmaltu, akmaltu lakum dinakum, artinya sempurna yang sudah tidak perlu ada tambahan-tambahan lagi. Tetapi kalau atmamtu, juga yang maknanya aku sempurnakan, artinya itu akan berlanjut, bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala itu akan senantiasa menyertai kita. Itu yang dimaksud dengan atmamtu. Maka berdasarkan Al-Qur'an dan juga sunnah Nabi tadi, ya, hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pegangan kita itu ya cuma dua itu, Al-Qur'an dan Al-Hadis. Kecuali kalau di Al-Qur'an tidak ada, di dalam Al-Hadis enggak ada, baru kita pakai ra'yu kita, pakai berpikir kita. Lah mengenai pertanyaan apa yang harus diproduksi, bagaimana cara memproduksinya, dan untuk siapa nanti hasilnya, itu kalau di dalam ilmu ekonomi yang kita kaitkan dengan keislaman, maka ini sangat longgar sekali. Longgarnya di mana? Karena ini masalahnya adalah masalah muamalah, interaksi antara kita dan orang lain, interaksi antara kita dan lingkungan alam, ya, berbeda dengan kalau urusannya adalah urusan ibadah. Fikihnya namanya sama-sama fikih, cuma satunya fikih ibadah, yang lainnya adalah fikih muamalah. Kalau fikih ibadah seperti sholat, puasa, haji, dan berzakat, itu tidak boleh kita lakukan kecuali kalau ada perintah dan ada contoh. Maka orang-orang yang ahli usul fikih mengatakan bahwa al-aslu fil ibadah haram. Jadi hukum asal di dalam peribadatan itu memang haram. Jadi enggak boleh ada orang sholat, enggak boleh ada orang puasa, enggak boleh ada orang berhaji kalau tidak ada perintahnya. Maka sangat ketat mengenai fikih ibadah itu, harus persis sama apa yang seperti apa yang dituntutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Seperti misalnya perkara sholat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana engkau semuanya melihat aku
sholat. Tetapi kalau soal muamalah, bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, bagaimana kita mempekerjakan orang lain, bagaimana kita meminjam barang dan uang dari orang lain, bagaimana kita berserikat di dalam perekonomian, bagaimana kita saling bekerja sama dalam permodalan, itu longgar sekali di dalam Islam. Karena al-aslu fil muamalah, bahwa hukum asal di dalam muamalah itu adalah al-ibahah. Jadi boleh, kecuali kalau ada dalil yang melarangnya. Maka sistem apapun yang kita pelajari, apakah itu dari orang barat atau dari orang timur, ya dari orang dahulu maupun dari orang sekarang, produk-produk berpikir mengenai ekonomi ini bisa kita pakai sepanjang tidak ada larangannya. Maka sebenarnya kita bisa memakai juga sistem-sistem yang kita dapatkan dari orang di luar Islam, asal sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsipnya harus sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, dan itu tidak ada larangannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang berbahagia, salah satu aspek dalam perekonomian Islam yang disoroti oleh banyak orang, yang disoroti oleh banyak penceramah, kalau saya amati baik itu di dalam khutbah maupun saya melihat di YouTube, itu adalah persoalan pinjam meminjam. Ya, saya mendengar, menyaksikan bagaimana seorang penceramah itu mengutuk tentang bank konvensional, mengutuk mengenai riba. Begitu fasihnya mereka mengatakan tentang riba, 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 riba haram. Ya, karena dalilnya katanya sudah jelas. Tetapi yang saya sayangkan adalah enggak ada solusi. Ya. Oke, mari kita bicara orang per orang aja. Misalnya begini. Wahai santriku, ini misalnya seorang kiai bilang, ya, kamu jangan pinjam uang di bank. Mengapa Pak Kiai? Itu ada bunganya. Bunganya adalah termasuk riba. Dan memang dua organisasi besar, organisasi sosial keagamaan di Indonesia itu sudah mengambil keputusan bahwa bunga bank itu termasuk riba, dan oleh karenanya riba itu haram. Karena riba haram, maka bunga bank itu haram. Muhammadiyah dengan majelis tarjihnya, ya, keputusan majelis tarjih mengatakan bahwa bunga bank itu termasuk riba. Juga Lajnah Bahtul Masail oleh Nahdlatul Ulama mengatakan demikian. Oke, kita kembali kepada contoh tadi. Oke. Tapi saya butuh uang, Pak Kiai, untuk modal ini. Ya, kamu pinjam aja ke orang lain. Saya pinjam aja ke Pak Kiai. Saya enggak punya uang. Saya kan cuma ngajarkan bahwa bunga bank itu riba. Lalu saya harus pinjam kemana? Ya, carilah. 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 Nah, muncul bapak-bapak dan ibu-ibu, muncul di tahun 92 kalau enggak 93. Ya, 93 ya. Itu bank syariah yang pertama kali di Indonesia, yaitu Bank Muamalat Indonesia, BMI. Ya. Kemudian sekarang bermunculan bank-bank syariah, bahkan BPR-BPR itu bermunculan Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Tampaknya senang sekali dengan menggunakan syariah, apa-apa syariah, apa-apa syariah. Ya. Ya, karena itu adalah sesuai dengan tuntunan dari Islam, dari Allah dan Rasul-Nya. Banyak produk keuangan yang bisa kita dapati di bank-bank syariah itu, antara lain adalah murabahah. Misalnya murabahah itu sebenarnya jual beli. Jual beli, kalau kita tidak punya uang tunai lalu kita ingin beli sepeda motor, kita enggak punya uang tunai,
Maka kalau kita datang ke bank syariah mau pinjam uang, enggak meminjamkan uang, mau enggak pakai murabahah. Apa itu murabahah? Murabahah itu ya kamu cari mau sepeda motor yang mana, merek Honda, Yamaha, Suzuki atau yang lain. Ya, ya udah saya ingin aja salah satu dari itu. Oke. Saya belikan. Itu jual beli, akadnya itu murabahah itu sebenarnya jual beli tapi yang saling menguntungkan gitu. Jadi beli harganya 16 juta. Kamu mau bayar berapa tahun? 5 tahun. Mau enggak kamu kasih margin 20%? 20% kali 16 juta berapa? 3.200.000. Maka ditambahkan 16 juta tambah 3.200.000 sama dengan 19.200.000 dibagi 60 karena harus mengangsur 5 tahun. Itu kalau kita butuh sepeda motor atau barang produksi lainnya, ya. Kemudian kita dapati pula ada akad-akad yang lain. Misalnya mudharabah. Wahai Bang, saya butuh uang, saya mau berusaha, enggak punya uang. Enggak bisa. Enggak meminjam-minjamkan. Mau enggak kamu mudharabah? Apa itu mudharabah? Ya, saya kasih kamu modal, kamu yang bekerja. Ya, kamu yang pengusaha karena kamu pintar berusaha, namanya mudharib. Saya yang punya uang, namanya sahibul mal. Oke, lalu bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya kamu pakai uang ini untuk berusaha, nanti kalau untung, untungnya dibagi dua. Berapa persen, tergantung kesepakatan. Boleh 50-50, boleh 60-40, ya, terserah. Itu kalau untung, bank dapat bagian, sahibul mal dapat bagian, tapi kemudian mudharibnya juga dapat bagian sesuai dengan perjanjian. Bagaimana kalau rugi? Kalau rugi yang nanggung adalah sahibul mal. Saya yang menanggung, kamu kalau rugi kamu enggak ikut menanggung. Kenapa? Kok baikkan sekali? Ya, karena kamu sudah mencurahkan pikiranmu, tenagamu, waktumu untuk berusaha. Ternyata kamu enggak dapat untung, tapi malah rugi. Maka kerugian itu aku yang menanggung, kamu enggak menanggung. Kecuali kalau dapat dibuktikan bahwa kerugian itu diakibatkan oleh keteledoran atau mismanagement dari mudharib. Oke. Ada lagi yang lain-lain, misalnya musyarakah. Ya udah kita patungan aja. Kita patungan, ada sekian orang patungan sama-sama menyetor modal bekerja bersama musyarakah. Nah, tiga-tiganya yang tadi saya sebutkan, ada murabahah, ada mudharabah, ada musyarakah. Itu hanya terjadi antara orang yang memang mempunyai usaha, antara orang yang punya tenaga, pikiran dan keahlian, kompetensi di bidang usaha dengan bank yang punya uang. Bisa juga dibalik, ya, sahibul malnya itu kita, individu-individu, bukan bank. Bank, mari kita lakukan mudharabah. Kamu mau pinjam uang? Enggak pinjam uang, tapi aku punya banyak uang. Tapi mudharabah, kamu yang mengusahakan uang ini. Oke, banknya mengatakan, oke kalau gitu nanti saya juga akan lakukan mudharabah dengan para pengusaha. Jadi ada paralel, ya, itu namanya mudharabah yang paralel. Jadi ada orang yang menjadi sahibul mal, banknya jadi mudharib, tapi banknya juga menjadi sahibul mal dengan orang lain yang sebagai mudharib. Maka semua yang tadi saya sebutkan dan yang lain-lain yang belum saya sebutkan itu adalah akad antara orang-orang yang punya pikiran, punya potensi, punya kemampuan untuk berusaha. Lah bagaimana dengan orang yang tidak punya kemampuan untuk berusaha? Saya sebetulnya butuhnya itu pinjaman. Saya mau pinjam ke bank. Mau pinjam. Berapa kamu akan kasih bunga? Enggak pakai bunga. Kenapa? Kata kiai saya haram. Kata kiai saya haram. Itu riba, itu haram. Jadi saya pinjam, enggak mau bayar bunga. Oh. Tahu dalilnya? Itu urusan Pak Kiai. Ya, macam-macam dalilnya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulur riba. Wahai orang-orang beriman, kamu jangan makan riba.
Ada dalil yang lain. Alladzina ya'kuluna riba yaqumuna kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Fasih sekali. Fasih sekali bilang ke bank. Ya. Jadi kamu enggak mau bayar bunga? Enggak ada. Kenapa tidak ada? Di sini tidak ada orang yang datang lalu menitipkan uangnya yang dikhususkan untuk memberi pinjaman kepada orang lain. Ya, memberi pinjaman itu yang disebut sebagai qardul hasan. Ya, jadi pinjaman yang baik, qardul hasan, pinjaman yang baik itu artinya apa? Memberi pinjaman tapi tanpa bunga. Ya. Man dalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barang siapa memberi pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan baginya pahala yang berlipat ganda. Tapi tidak ada orang yang mau seperti itu. Walaupun orang-orang yang mengutuk-ngutuk riba tadi itu enggak ada yang mau melepas uangnya ke bank, apalagi langsung begini, langsung memberi pinjaman kepada orang. Titip aja ke bank, tolong bank, ini saya berikan dana saya ikatkan selama 5 tahun, you boleh, anda boleh pinjamkan kepada orang lain tanpa bunga, karena saya juga enggak ingin minta bunga. Wadiah, saya titip saja. Nah, kalau titip maka enggak akan ada bunga, dan bank itu berhak juga mengambil upah, yaitu mengambil upah untuk memanage uang itu. Nah, seandainya bapak-bapak dan ibu-ibu ada orang yang lalu menitipkan ini dengan ikhlasnya 5 tahun, silahkan dipinjam-pinjamkan gitu kepada orang-orang miskin tanpa bunga, maka selesailah persoalan. Maka persoalan kita yang tadi di judul itu disebut sebagai tantangan, sebenarnya tantangannya dari kita sendiri yang mengutuk-ngutuk riba, tidak mau meminjamkan kepada orang lain. Mengapa? Satu, memang meminjamkan tanpa mendapatkan imbalan itu sesuatu yang tidak menyenangkan bagi sebagian orang. Yang kedua, ternyata banyak orang yang senang meminjam kalau yang memberi pinjaman itu memberi kelonggaran tanpa bunga, memberi kelonggaran terserah kamu mau membayar kapan saja kamu punya uang. Ternyata perilaku mentalnya tidak baik, banyak yang tidak baik, malah malas membayar. Jadi orangnya baik kan, saya nggak usah bayar bunga, tidak tentukan waktunya kapan maksimumnya. Ya, meskipun di dalam akad utang piutang mestinya disebutkan kapan harus membayar. Ya, maka dalam surat Al-Baqarah di ayat yang terpanjang yang berada di dalam surat yang terpanjang, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu bertransaksi dengan utang piutang artinya tidak tunai, maka catatlah. Kalau tidak tunai sampai waktu tertentu, catatlah. Nah, itu adalah cikal bakalnya accounting atau perintah untuk berakuntansi di dalam Al-Quran. Maka saya mengamati orang-orang yang terlilit hutang dengan rentenir, justru itulah orang-orang yang sangat taat untuk membayar utang. Kenapa? Karena rentenir itu meminta jaminan. Apa jaminannya? Sertifikat tanah. Apa jaminannya? Sepeda motor. Kalau kamu tuh nggak bayar dalam waktu 1 tahun sesuai janjimu dan tidak mengangsur setiap bulan sekian sesuai janji, maka tertunda 3 kali saja saya sita tanahmu, saya sita sepeda motormu. Ternyata orang yang berhutang banyak yang takut kepada rentenir ketimbang menghormati kepada orang yang memberi pinjaman gratis. Inilah tantangan yang kita hadapi, yang kita temukan di dalam masyarakat. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita ingin supaya ekonomi kita itu maju, ya, maka mestinya
utang piutang itu juga di dua sisi, itu yang baik. Ada orang yang dengan sukarela memberi pinjaman gratis, dan ada orang yang pinjam itu karena untuk kebutuhan, punya etikat yang baik, jadi bayar tepat pada waktunya, sudah tidak dikasih, sudah tidak dibebani bunga lagi, nggak mau bayar, bahkan sampai mati nggak mau bayar. Nah, ini mental-mental yang tidak ada pada orang-orang yang sebagian, tidak semuanya, pada orang-orang yang pinjam. Jadi syukur-syukur kalau setelah pinjam tidak menegur, ya kan, tidak menegur orang yang meminjami, malah jodaan begitu, sehingga nggak enak orang yang meminjami, akhirnya yang marah malah yang pinjam, yang meminjami dimarah-marahi. Nah, inilah tantangan kalau kita ingin menerapkan ekonomi Islam di skala yang sangat mikro, nggak usah di skala nasional secara agregat. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan kita tidak sekadar mengutuk saja tentang riba, begitu fasihnya kalau bicara mengenai riba. Fa'dhanu biharbi minallah, maka kalau kamu tidak mau meninggalkan riba, maka bersiap-siaplah untuk berperang kepada Allah. Seakan-akan yang ceramah itu mengambil solusi, ya, seakan-akan ada solusi, ya. Maka orang-orang Islam lemah itu karena apa? Karena sistem ekonominya itu tidak sesuai dengan ajaran. Yang punya uang tidak mau meminjamkan, yang tidak punya uang mau pinjam tapi malas mengembalikan. Dalilnya, pakai dalilnya orang yang meminjami, kan ya repot, ya repot. Jadi kalau ditanya, kok kamu nggak bayar utang, saya masih kesulitan, kamu tahu nggak dalilnya? Ada itu dalilnya. Fa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau yang berhutang itu dalam keadaan sulit, belum mampu membayar, maka sebaiknya dia memberi tangguh. Tapi yang mengatakan dalil itu adalah orang yang pinjam, kan repot. Harusnya orang yang memberi pinjaman. Mudah-mudahan tausiah ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.